Kemudian membentuk kekebalan tubuh seseorang untuk mencegah penyakit COVID-19. Bukan penyakit ISPA, bukan penyakit asma atau sesak napas, bukan ya. Dia membentuk kekebalan tubuh untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Saat ini mewabah dan sudah menjadi satu pandemi secara global mendunia. Ya. Yang kedua tujuannya adalah untuk membentuk itu apa maksudnya? Membentuk kekebalan kelompok, Bu, maksudnya ya. Jadi kenapa? Kan cukup protokol kesehatan aja. Saya jarang keluar ke rumah, jarang keluar dari rumah. Saya pakai masker kok, kayak gitu ya, Bu ya. Tapi tidak membentuk kekebalan kelompok, sehingga diperlukan cara lain untuk membentuk kekebalan kelompok. Inilah caranya, dilakukanlah vaksinasi. Maksudnya apa kekebalan kelompok? Ini sebagai contoh biar mudah ya, dipahami ya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Siapa namanya, Bu? Ibu yang jilbab warna apa? Maksud Pak? Jilbab yang warna kuning ya. Nah, Ibu jilbab yang warna kuning ya, berada di sekitar dikelilingi oleh Ibu yang warna kuning kunyit jilbabnya. Warna biru muda, biru tua, warna hitam, warna biru muda, warna hitam, warna pink. Mohon maaf ini Bu ya, ini hanya contoh, enggak yang sebenarnya nyata ya Bu. Ibu yang jilbab warna kuning ya, tidak divaksin karena mungkin ada penyakit kronis yang saat ini lagi akut. Misalnya saja gagal jantung, saat ini sesak napas dengan penyakit komorbid. Tidak layak itu untuk divaksin Bu. Kita pun enggak berani vaksin kondisinya kayak gini, ya kan? Nah, di sekelilingnya ini yang saya sebutkan tadi itu sudah divaksin semua. Maka peluang atau resiko mereka yang di sekelilingnya sudah divaksin ini untuk tertular penyakit COVID-19 ini akan semakin sedikit. Sehingga kemungkinan besar, apalagi ditambah dengan mematuhi protokol kesehatan, tidak akan terinfeksi atau tertular penyakit COVID-19. Sehingga secara otomatis ibu yang berada di tengah, walaupun tidak divaksin karena ada penyakit komorbid, menjadi terlindungi. Itulah Bu yang dimaksud dengan kekebalan kelompok. Kenapa? Ya udahlah, pemerintah kalau mereka mau ini vaksinnya, mereka aja yang vaksin, kami masyarakat nggak mau. Nah, pemerintah itu di sekelilingnya masyarakat toh Ibu. Ya mereka juga kalau mau kepentingan pribadi tidak mungkin hidup berdiam diri di rumah aja, ya kan Bu? Pasti perlu sembako, perlu ini, pasti belinya ke masyarakat ya Bu. Ya tertular dari masyarakat, sehingga perlulah seluruh masyarakat Indonesia harus divaksinasi bagi yang layak divaksin, supaya membentuk kekebalan kelompok tadi. Seandainya ibu, ada ini ibu mana ya, sebagai contoh ibu yang jilbab biru, mohon maaf ya Bu, tidak divaksin, padahal ini layak divaksin ya, layak divaksin. Kerjanya mungkin ibu beresiko tinggi tertular, misalnya saja ibu guru. Guru kan mungkin cenderung berinteraksi dengan wali murid, anak-anak murid ya, misalnya saja guru SMA ya. Tidak mau divaksin, padahal layak untuk divaksin seandainya ya Bu. Yang di sebelah tadi punya penyakit komorbid ya Bu. Nah, ibu yang ibu guru kebetulan nggak mau pulang misalnya, tapi saya rasa tidak ada ibu guru yang seperti itu ya. Tidak mau memakai masker, tidak mau vaksin ya. Maka peluang untuk terinfeksi COVID-19 akan semakin tinggi. Akibatnya kita nggak tahu Bu, rupanya terinfeksi COVID-19. Nah, uji bilang jarik ya Bu ya. Mohon maaf ini sebagai contoh biar mudah dipahami. Jadi ibu yang sebelah biru terinfeksi COVID-19. Secara otomatis karena berdekatan dengan ibu yang berbaju kuning, tidak ada berjarak 1,5 meter. Sering berinteraksi yang lama ya, berinteraksi sering. Akibatnya dengan kondisi keadaan ibu tadi yang lemah, ya kan, mudah tertular oleh dari ibu yang berbaju biru. Akibatnya ibu pun terinfeksi COVID-19. Jadi
Dari cerita ini, narasi cerita yang saya paparkan tadi, berarti sudah ada dua orang yang terinfeksi akibat satu orang saja yang tidak divaksin. Bayangkan tadi, kalau yang sejajarnya. Terima kasih kepada Bapak Sekolah, ada hal sesuatu vaksinasi ataupun undangan-undangan ini, kami berharap kita mufakat mencapai kesepakatan. Jadi alhamdulillah kami sekarang ini sudah berhadir karena di situ ada kata-kata. Terima kasih kepada Bapak Sekolah, ada hal sesuatu vaksinasi ataupun undangan-undangan ini, kami berharap kita mufakat mencapai kesepakatan. Jadi alhamdulillah kami sekarang ini sudah berhadir karena di situ ada kata-kata. Jumlah vaksin yang di dalamnya itu kalau anak 3 mikrogram. Beda dia ya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Nice.